Ustadz aniaya dua santri, satu korban patah tulang di Trenggalek. Seorang ustadz di sebuah pondok pesantren di Trenggalek diduga melakukan penganiayaan terhadap dua orang santri. Satu di antaranya mengalami patah tulang. Diketahui, keduanya dianiaya oleh ustadz yakni GD, warga desa Tumbuk, Kecamatan Tugu, dan LM, warga desa Ngepeh, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Kemudian, pelaku diduga melakukan penganiayaan terhadap santri MDP, seorang ustadz muda warga Kecamatan Praju, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, ayah GD, yaitu Purwanto, menyampaikan jika mendapat kabar penganiayaan pada Jumat 20 Januari 2023 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ternyata, anak saya mengalami patah di tangan bagian kiri, ungkap Purwanto pada Sabtu 21 Januari 2023. Kemudian, ia mendapat keterangan jika anaknya diduga dianiaya Ustadz MDP lantaran ketahuan masih berada di dalam kamar bersama temannya saat santri lain ikut kegiatan. Menurutnya, para santri tengah mengikuti kegiatan persiapan pentas seni yang akan ditampilkan 28 Januari. Ustadz MDP mendapati putranya masih berada di kamar. Usai mengetahui hal ini, Ustadz MDP kemudian menegur anaknya. Tidak hanya itu, korban pun dipukul oleh pelaku hingga jatuh. Terjadilah penganiayaan oleh ustadz itu setelah tahu anak saya masih di kamar sampai cedera di tangannya, ujarnya. Kami tidak ingin kasus serupa terjadi pada santri yang lain, tandasnya.